Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dengan kami. Di video kali ini saya akan berbagi cara menambah siaran atau cara menambah frekuensi di receiver neck parabola. Untuk cara ini sebetulnya sangat mudah ya teman-teman. Namun bagi pemula saya rasa akan sulit. Dan yang sudah senior, abaikan saja ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai videonya. Atau kita mulai cara-caranya. Untuk langkah yang pertama teman-teman, teman-teman tinggal klik menu, lalu geser ke kanan, lalu pilih daftar TP ya teman-teman ya. Daftar TP, klik OK. Pada remote, di sini terdapat tombol warna merah yaitu ubah, tombol warna biru warna hijau yaitu cari, dan tombol warna kuning hapus, serta tombol warna biru tambah. Kita klik tombol warna biru teman-teman. Untuk frekuensinya yaitu 40 21. Untuk polarisasinya vertikal, untuk timbul rednya yaitu 32 79. Klik OK. Kita klik gunanya teman-teman, lalu kita klik OK. Akan muncul centang di bagian sebelah kiri pada transporter, lalu kita klik tombol warna hijau. Nah di sini teman-teman FTA saja kita ya, TV radio kita bikin TV saja, lalu klik cari. Oke ya teman-teman ya, sudah mulai mencari. Nah sudah keluar teman-teman, caranya sangat mudah. Lalu kita klik OK untuk menyimpan ya teman-teman ya. Lalu kita aktifkan kembali, kita cek untuk siarannya teman-teman. Nah di sini teman-teman 4121 4121, keluar TV Aceh, Siak TV, Cahaya TV, CBN, TV Tabalong, MTM TV. Mungkin cukup sekian teman-teman video kali ini, cara menambah siaran atau cara menambah frekuensi di